Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan serta renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk istirahat malam serta hari baru yang Kau berikan kepada kami. Semoga kami memasuki seluruh aktivitas kehidupan pelayanan, pekerjaan, dan seluruh hal yang akan kami urus hari ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, hanya firman-Mu saja menjadi panduan dalam hidup kami. Nah, doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang 11 sampai dengan 14. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 14. Begini bunyi firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini telah banyak kita dengar. Yesus mengatakan, Yesus memberikan kepada kita sebuah berita kabar baik. Yesuslah gembala kita yang baik. Ia menuntun kita, ia menjaga kita. Ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ia tidak lari. Ia tidak jauh, ia datang kepada kita. Tantangannya adalah, kita sering lebih suka mendengar gembala-gembala upahan. Atau gembala-gembala palsu. Gembala-gembala palsu bisa saja manusia, bisa saja pikiran kita, bisa saja dunia sekitar kita, dengan tawaran untuk membalas kejahatan dengan kejahatan misalnya. Maka hari ini, mari kita juga menjadi domba yang baik, untuk mengikuti gembala yang baik, sebab ia senantiasa menuntun dan menjaga kita. Percayalah, setiap hari, Yesus adalah gembala kita yang baik, yang menuntun kita dimanapun kita berada. Mari kita menjadi domba yang baik. Demikian firman Tuhan renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi domba-dombamu yang baik. Untuk kami senantiasa mengenal suaramu sebagai gembala. Agar kami taat dan setia mengikuti jalanmu ya Tuhan. Walaupun kami tak paham, tapi kami percaya bahwa engkaulah gembala yang baik. Yang menuntun kami pada jalan yang benar. Sertai kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Jaga dan lindungi kami. Nah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai kita semua.